saya pribadi atas nama Hai Luna Putri, atau bisa dibilang Lucinta Luna. Saya mau minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia yang ada di sini dengan tekanan saya, batin saya seperti ini. Saya melakukan kesalahan yang sangat fatal yang bisa merugikan diri saya sendiri. Saya cuma mau agar permohonan maaf saya dimaafkan oleh kalian. Begitulah tangis dan rasa sesal yang dipancarkan Lucinta Luna sesaat setelah diamankan oleh pihak kepolisian karena terbukti mengkonsumsi obat terlarang jenis psikotropika. Raut wajah dan sikap Lucinta Luna yang biasanya selalu terlihat ceria kini berubah drastis saat dirinya menyampaikan permintaan maaf di hadapan awak media. Artis nyentrik ini pun hanya dapat terdiam pasrah dengan hukum yang menantinya kelak. Entah apa yang dirasakan Lucinta Luna di saat selama ini ia jatuh bangun membangun karir dalam dunia entertainment tanah air, kini pun langsung tercoreng saat dirinya ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Jakarta pada Selasa 11 Februari 2020 lalu karena kedapatan memiliki dua jenis obat yakni Tramadol dan Riclona yang diketahui masuk dalam golongan psikotropika. Atas perbuatannya tersebut, kini LL hanya dapat pasrah dan menerima kenyataan jika sesak dan dinginnya jeruji besi menanti. Ia pun meminta masyarakat agar tak mengikuti jejaknya dalam menggunakan obat-obatan terlarang. Tentu dengan tertangkapnya Lucinta Luna, nama artis kontroversi ini pun semakin menambah daftar nama selebriti yang turut terjerumus dalam lingkar hitam narkotika. Meski begitu, nyatanya LL merasa bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Polres Jakarta Barat yang telah menangkapnya agar dirinya dapat segera berobat. Dan kalau bisa, jangan mengikuti langkah-langkah seperti saya. Tolong menjauhi narkoba. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua bapak-bapak polisi Jakarta Barat yang udah melakukan penangkapan kepada saya. Semoga dari sini saya bisa menebus dosa dan juga saya bisa menyesali apa yang saya lakukan. Narkoba yang menjerat Lucinta Luna tentu menjadi kesempatan khusus bagi masyarakat untuk menguak pertanyaan besar yang selama ini terngiang di benak masyarakat. Ya, memang sejak awal kemunculannya data pribadi Lucinta Luna memang kerap menjadi rahasia yang selalu ia tutup rapat-rapat. Karena hal tersebut, masyarakat pun berkeinginan tahu tinggi di sel manakah Lucinta Luna akan ditempatkan. Di sel tahanan wanita atau di sel tahanan pria? Kemarin kan teman-teman dari media banyak menanyakan masalah sel apa sih yang sebenarnya diberikan untuk saudara LL ini. Semalam sudah kita dapat putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang dikeluarkan tertanggal bulan Desember 2019 ya. Yang menyatakan bahwa permohonan ini dipenuhi intinya perubahan gender dari laki-laki ke perempuan dengan nama MF inisialnya pada saat itu berubah menjadi AP ya. Kemudian yang kedua juga memerintahkan untuk bagian kependudukan ya, itu bisa merubah KTP maupun juga akte kelahiran bersangkutan. Dasar putusan pengadilan inilah yang menjadikan dasar kami buat untuk bisa menentukan bahwa yang bersangkutan adalah seorang wanita, sehingga penempatan selnya pun sama.
Kini kasus telah bergulir, pihak kepolisian pun tengah mendalami kebenaran di balik obat-obatan tersebut. Diketahui pihak kepolisian telah mengambil sampel rambut Lucinta Luna untuk diperiksakan di BNN Lido Bogor, Jawa Barat dan dibutuhkan waktu 3 hingga 4 hari untuk menunggu hasil tes. Sampai dengan hari ini yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Barat oleh penyidik karena memang sejak kemarin sudah bisa berkembang lagi satu orang pelaku inisial IF alias Flo ya, yang sudah berhasil kita amankan, juga yang bersangkutan LL kemarin sore sudah kita lakukan pemeriksaan rambut ya, di puslapor BNN yang ada di Lido sana, untuk kita bisa mengetahui nanti yang pertama apakah kemungkinan ada kandungan yang lain selain benzo. Karena kan pada saat dapat penggeledahan ditemukan ada 2 butir ekstasi di tong sampah pada saat itu. Nah, ekstasi itu kan mengandung amfetamin ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan rambut, mengetahui apakah kemungkinan ada di luar dari benzo. Itu pertama. Yang kedua, juga untuk mengetahui berapa lama dia sudah menggunakan psikotropika ini. Ini nanti akan kita tunggu sekitar 3-4 hari ke depan nanti hasil daripada pemeriksaan rambut yang bersangkutan.